seberapa lama sih gue bisa sembunyi di pasir di season 5 ini dalam 1 atau 2 match nanti ya, tergantung durasi. Ada mobil ke sini. Sini gak dia? Halo, fuck you, bye. Ah. Solusi dari masalah kali ya. Di sini Epic Game tidak menyebutkannya. Gue pakai Windows 10, clean kalian mungkin sambil tidur. Cek cek cek. Oke, audio aman. Wait. Nice. Yo, apa problem bos? Jadi kali ini kembali ke segmen Fortnite Experiment Indonesia ya. Gua Audi Problem akan memberi solusi dari masalah kalian ya. Jadi lu orang yang memiliki masalah, gua sebut problem bos. Kali ini langsung aja gua cek judul lah. Di Fortnite Experiment Indonesia kali ini, karena to the point aja gue ya. Wow, gue lupa di mana folder footage-nya. Recording aman, nice. Oh ini. Jadi kalau karena ini season 5 ya, seberapa lama sih gue bisa sembunyi di pasir di season 5 ini dalam 1 atau 2 match nanti ya, tergantung durasi masing-masing match-nya. Jadi di season 5 ini kalau kalian belum tahu pasti udah banyak yang tahu ya, player Fortnite tuh di sini sudah bisa sembunyi di pasir ya. Ini new fiturnya, fitur barunya menurut gua, karena waktu ini dapat disable dia, tapi sekarang comeback lagi fiturnya, on lagi dia ya, sembunyi di pasir. Berapa lama sih gua bisa, nanti gua coba. Berarti gua terjun ini di antara pasir ini. Gua targetnya sih masuk 10 besar ya di kali ini matchnya. Gua bakal sembunyi di antara kristal-kristal ini pasti. Mungkin gue coba di sini dulu ya. Tes aja dulu. I like this style. Thanks to the bus driver. Oke, okay, eksperimen kali ini nih. Wait dulu ya. Belum sampai gue. Baterai HP gue udah full. I need charge again. Boom, gua terjun dulu. Gak sabar eksperimen anjir. Cording aman. Oh shit, dia bug. Masih loading dia, kebaca. Bukan bug sih, masih loading ya, kebaca HDD gua ya. Sepertinya gua nyari tempat sembunyi yang banyak kristal ya, dan di sini kurang sepertinya. Mungkin gua di sini ya. Yang bisa dibilang sangat-sangat tidak terlihat ya. Oh, atau di sini nih. Oke, tiga kali rubah tempat gua. Coba tes dulu sini. Ya, bisa. Ya, gua bakal langsung sembunyi. Yap, gua sembunyi di pasir. Look at that. Atau gua siniin dikit ya. Kelihatan nggak sih? Paling takut gua kelihatan soalnya ya. Oh, pas banget gua sembunyi nih. Oke, gua sembunyi. Ada step. Step orang pastinya ya. Jadi di area di map ini, area pasir ini yang warnanya pasir ini kuning keputihan mungkin disebutnya. Lu bisa sembunyi di pasir kalau diam aja, tapi kalau jalan ya bisa jalan deh, jalannya jalan. Oke. Okay. Udah berapa lama gue recording ya? 3 menitan. Ada yang makan kristal di sini. Selalu dengar suaranya. Ada yang heal. Ih, dia di sini anjir, deket batu gua. Gue gak gerak sama sekali, gak gua klik keyboard sama sekali. Jadi gue gak bakal ketahuan ya. Lihat tidak berapa lama gue bisa. Masih gua sembunyi, dia perang bung. Tembakannya dari mana sih? Oh, dari sana tuh. Pas banget belakang ini nih. Gak ada senjata gua kali ini. No, there's no weapon. Gak dapet senjata, gua turun ya.
Wait a second. Masih gua sembunyi. Ini katanya Stroma di mana sih? Gua lihat dulu di ring. Pas banget di gua Stromnya anjir. Hah. Nanti gue lihat ya seberapa jauh Stromnya, seberapa lama sih gue bisa sembunyi di sini. Oke, udah 5 menit. Ya hampir 5 menit ya. Sembari gua ngomong udah 5 menit kan. Nah, kan udah tuh. Pas banget ya gua. Di ring gua anjir. Nice, bakal sampai lama nih. Let's go. Wait, gue lihat uploadnya dulu dah. Sambil ngupload nggak ya? No, kayaknya jangan dulu. Dia nggak lag dia, gue takut lag ini pingnya udah lumayan nih. Jadi karena gue recording ya biasa di 60 kayak ke lock gitu ya dia. 60 lebih dikit pernah, tapi di bawah 100 terus kalau gue recording. 1080. Nggak tahu gue kalau kalau di OBS nggak tahu kenapa gitu dia recordingnya. Gak mau maksimum. Tapi kalau gue live streaming mau banget dia lanjai, lancar lanjai, lanjai. Lanjai. Oke, okay, wait a second. Masih sembunyi gue anjir. Ini bukannya nggak ngapa-ngapain ya, ini gue sembunyi. Jadi ya emang nggak ngapa-ngapain sih di bawah. Saya lihat bulatan itu. Bulatan itu gue ada. Dari segala arah gue lihat tuh langit atau mataharinya tuh stormnya atau badainya. Emang gitu ya warnanya, ada garis-garis tuh ya. Apa di gue doang Fortnite-nya gitu. I don't see, I don't know. Wait ya. Baru wah sampai 7 menitan anjir, gue sembunyi di pasir, no one gonna see me. 40 besar gue masuk ya, doakan target gue tercapai yaitu 10 besar ya. Lu lihat ringnya semakin kecil dan gue masih di pasir. Ada beberapa yang online tadi, ada orang mau pengen invite gue tidak terima karena gue lagi main solo ini, lagi berkonten ini, nggak usah diganggu anjir. Apalagi sih. Buat gue cek Google Chrome dulu ya. Oke. Gue cek OBS dulu. Aman ternyata. Oke, okay, let's see. Nggak ada orang, nggak ada peperangan. Lagi 33 ya, cepat sekali playernya berkurang 10 ya. Jadi 40-an sepertinya. Ada yang komen sepertinya. Keulang. Oke, okay, wait, gue jawab dulu ada yang komen di YouTube gue. Dashboard channel. Oh, ini nih. Waste. Oke,
Karena highlight apa namanya gue lupa. Karena highlightnya itu maksimum aja deh. Per kill atau dead. Lebih dari itu akan ada. Wow, gue nggak di ring ternyata BTW. Kayak sih gue mau ke sini ya, karena gue ngetes berapa lama gue bisa sembunyi di pasir ini ya. So gue mati di ring kan kri ya, gue jalan aja deh. Intinya gue masih di pasir, jangan sampai bangun ya. Kalau nyentuh tanah atau sungai itu pasti bangun dia tuh. Oh anjing, kok bangun sih? Kenapa sih anjing? Lu ada bug apa gimana, woi? Gue ke Rizky Reel dulu. Jangan dia bangun gara-gara gue kelamaan gini ya. Gue ke kering dulu lebih tepatnya. Gue masih sembunyi di pasir ini ya intinya. Aduh ada jalan lagi. Untung ada putus jalan ini, jadi gue bisa lewat sini nih. Kalau enggak gue bakal muncul lagi tuh. Gak ada yang lihat, aman aman. Let's go to the ring. Gue harus masuk 10 besar tanpa senjata nih. Jadi gue bakal matinya epic, yaitu gue bakal emote musuhnya. Entah emote apa yang gue keluarin. Ketawa mungkin atau emotenya ninja mungkin. Oke, gue bakal sembunyi di sini. Tuk, tuk. Pas di pojok gue anjir, gak ada yang lihat. No one gonna see me. Tapi gue pojok banget dah itu. Kayak perbatasan banget gue. Pas gue keluar bentar ya, karena ada perbatasan jalan itu bisa lihat. Sembunyi lagi. Ada yang lihat? No one gonna see me. Yep. Ke pasir lagi gua. Ye, yeah. Anjir. Apa sih keluar lagi gua anjim. Bunyi lagi, woi. Ah, di batu itu gua di sela-sela batu gua mau kayak udang gua ya. Yang bilang ada orang di sini. Oh, nice. Tempat yang sangat nice sekali ya. Di batu ini sangat nice sekali tempatnya ya. Soalnya ada buletan itu gua di dalamnya. Masih sembunyi, gua nunggu ring aja. Gua 20 detik per kill atau dead. Kalau lebih dari itu, bakal terlalu ya, gua cek komen dulu. Lebih dari itu, ada sniper Mandalorian. Gua selalu kebalik bilangnya anjir, nggak tahu kenapa gua ya. Ping gua lumayan ya. Kalau lebih dari itu, bakal ada dua highlight yang durasi 40 detik apa ya? Tapi ada bagian yang sama. Lu komen lagi, wait. Ibarat 20 detik itu 20 detik pertama itu part 1 lalu 20 detik lagi part 2 nya WKWK. Oke, gue masih sembunyi di pasir tanpa senjata, tanpa material ya. Wait me. Deng 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 deng. Wow, lumayan ya 13 menit ya. Gua nyoba kalau lama ini mainnya sekali doang gua. Wah, ada yang building sana, Bung. Dia enggak kena ring apa? Ring. Enggak kena ini apa? Kita lihat stormnya. Aduh, stormnya enggak di pasir, Bung. Doain aja masih di pasir sih ya, di sana tuh masih di pasir, doain aja ya. Masih ada pasir ya di sana. Karena gue mau 10 besar dan ini udah masuk 14 orang ya. Dan perang depan, Bung, gue bakal kesana kering dulu. Karena tuntutan gue harus kering. Diam dulu, jangan jalan-jalan terus. Karena debu ini bisa dilihat dari jauh ya. Hup. Yang perang di sana, Bung.
Gue masih sembunyi di pasir, Bung. Ya, nggak di ring gue, anjir. Ya, nggak apa-apa deh. Eh, anjir. Kok nggak bisa sini ya? Beda warna pasir, anjir. Sini bisa nih, kayaknya nih. Di kayu ini nih. Nggak apa deh gue mati diri. Yang penting gue 10 besar nanti. Nice. Oke, gue sembunyi sekarang di balik pohon dan kayu ini ya. Ya, les inilah ya. Nggak tahu gue berapa lama bertahan ya. Satu mes mungkin gue coba ya. Tergantung cara lo sembunyi di pasir nanti kesimpulannya di belakang video pasti. No one gonna see me. No one. Nggak akan ada orang yang lihat gue satu pun. Nah, nih. Ada yang building tapi... Is it? Kirinya udah jalan lagi. Ada mobil ke sini. Sini gak dia? Halo, fuck you, bye. Dia sudah jalan jauh sekali dan 8 orang bener dugaan gua. Gua masuk 10 besar. Nice, gua mati diri nggak apa-apa. Harus gua bawa med kita di anjir buat healing gitu loh. Soalnya harinya sakit nih gua tahu nih. Masih ada yang perang 7 player. Wow, gua dari tadi sembunyi di pasir doang bisa 7. Nice. 7 besar ya anjir. Semoga masuk 5 besar, gua doain aja. 10 besar udah nih. Gue urutan ke-7 lah bisa dibilang karena gak ada senjata gua. No one gonna see me. Oke. Tadi sih berharap gua di match itu ring terakhir yang makin kecil tuh di pasir tetap tapi nggak bisa ya di sini dia. Pasir pantai mana bisa, pasir tengah-tengah doang yang bisa. Lalu gue kesini kayaknya udah gak ada pasir kayaknya deh. Tuh depan sana tuh. Udah gak ada pasir, coba. Tapi gue coba kesana deh. Eh! Gak bisa anjir. Yah, terakhir gue sembunyi sini, bye-bye. Gue mati di pasir gak apa deh. Yang penting gue udah lama. Aduh anjir, gue keluar lagi anjir. 2 habis darahnya ya. Sekarang berapa habisnya? 5 habisnya. Oke, gue bakal mati di sini. Bye bye. Gue sembunyi matinya biar nggak kelihatan. Tabu di pur masuk 6 besar ya. Gue kembali ke tempat awal deh matinya. Oke, gue berhasil bertahan selama 17 menit di pasir doang. Oh, mati. Nice eksperimen. Good, 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 good. Lobby dulu. Oh, ada yang perang. Lobby dulu. Nah sekali eksperimen gue. Jadi kesimpulannya, seberapa lama gue bisa sembunyi di pasir itu, ini yang zonanya nggak di pasir aja gue bisa 17 menit. Apalagi zona yang kecil-kecil-kecil makin kecil itu di pasir beradanya. Bisa sampai 20 menitan, 25 mungkin gue bisa buy one. Terakhir musuhnya tinggal 2 aja. Oke, sekian video seberapa lama gue bisa sembunyi di pasir di Fortnite. Semoga menghibur lu semua. Oke, segitu aja yang mau gue sampaikan. Dan jangan lupa, wait. Ini hitam lagi nih. Cik cik. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa, jangan lupa.